Halo nih Chalovers. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Buat kamu penggemar drama Thailand, berikut ini 15 drama Thailand bertema kawin kontrak terpopuler yang wajib kamu tonton. Satu, My Husband in Love. Nah, di urutan yang pertama nih Ning Chalover, ada drama My Husband in Love yang memiliki 15 episode ini dikenal juga dengan nama Oke Kyok Hak Argun Sam. Drama ini dibintangi oleh artis kenamaan Mark Prin yang berperan sebagai Tian dan Myunita yang berperan sebagai Moi. Diproduseri oleh Anitong Prasom, My Husband in Love menceritakan tentang Tian yang dipaksa oleh ibunya untuk melakukan pernikahan dengan Moi. Moi merupakan anak dari teman ibunya Tian yang telah lama meninggal dunia saat usia Moi masih sangat muda. Hingga akhirnya pada suatu hari Moi diadopsi oleh ibunya Tian. Telah tinggal dan tumbuh bersama Moi membuat Tian menolak perjodohan tersebut. Tian beralasan bahwa dia memiliki kriteria tersendiri mengenai wanita yang akan dia nikahi dan wanita itu bukanlah Moi. Tetapi seiring berjalannya waktu, tanpa disadari benih-benih cinta di hati Tian mulai tumbuh untuk Moi. 2. Sapa Import. Nah, di urutan kedua ini Chalover, saat drama Sapa Import yang memiliki 17 episode ini bergenre komedi romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang Lisa yang diperankan oleh Min Pichayata Wantramuntri. Dia sekolah dan lulus di Inggris, berasal dari keluarga kaya dan sangat manja. Saat Lisa kembali ke negara asalnya Thailand, dia menyadari bahwa sekarang orang tuanya memiliki hutang yang cukup besar. Akhirnya dia terpaksa harus mencari pekerjaan demi membayar hutang orang tuanya. Sementara Don yang diperankan oleh Mik Tong Raya adalah cucu dari pemilik pertanian yang sangat terkenal. Saat kakek Don meninggal, dia berjanji akan menjadikannya penerus dan mengelola pertaniannya. Namun hal ini ada syaratnya. Untuk jadi penerus pertanian, Don diharuskan untuk menikah dan memiliki momongan dalam 1 tahun. Nah Ninja Lovers, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan menikah? Nah Ninja Lovers, ditonton ya keseruannya. 3. My Forever Sunshine. Nah selanjutnya Ninja Lovers, ada drama My Forever Sunshine yang memiliki 19 episode ini bergenre komedi romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang Paeng yang diperankan oleh Kau Supasara Tanacharat. Dia adalah gadis cantik berasal dari keluarga kaya dan dia wanita muda yang pemberontak. Dia harus pindah ke rumah Artit semenjak orang tuanya meninggal. Orang tua Artit pernah membantu orang tua Paeng dari hutang, tetapi sebagai gantinya mereka dijodohkan. Artit yang mengetahui tentang perjodohan itu langsung menolak karena dia tidak memiliki perasaan terhadap Paeng. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nah, Ninja Lover, jangan lupa disaksikan ya. 4. My Secret Bride atau Kawan Hai No Pai San Lu. Nah selanjutnya Ninja Lovers, ada drama My Secret Bride yang memiliki 18 episode ini menceritakan tentang kisah seorang gadis nakal bernama Suam yang diperankan oleh Skau Supasara Tanacharat. Dia berasal dari daerah kumuh di pinggiran kota. Suatu hari ia bertemu dengan Danurut yang diperankan oleh Warinton Panhakan untuk pertama kalinya. Langsung jatuh hati karena ketampanan dan kebaikannya. Danurut merupakan sosok polisi baik hati. Dia sempat membantu Suam keluar dari masalah tuduhan palsu yang menimpa dirinya. Sejak insiden itu, Suam diminta untuk jadi seorang mata-mata polisi oleh Tuan yang diperankan oleh Au Tanakon Posayanon, wakil komandan sedang menyamar. Nah, bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Nah, siapakah yang akan mendapatkan hati Suam, Nining Chalovers? Nah, ditonton ya
kelanjutannya 5. Safai TKO atau Bright in This Jazz. Nah, di urutan kelima nih Ninja Lovers, drama Safai TKO yang memiliki 20 episode ini bergenre komedi romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang seorang pria yang menyewa gadis untuk mencegah ibunya menjodohkan dia dengan wanita lain. Namun, hal ini justru menjadi perang antara ibu mertua dan menantu perempuan. Rafid yang diperankan oleh Dan Warachit Dan Wong adalah seorang pria muda yang dipaksa menikahi orang asing yang tidak dikenalinya oleh sang ibu. Sedangkan Konakun yang diperankan oleh An Siriam Padiga Konkret, Rafid sudah memiliki pacar yang disewanya, ibunya tidak menyukai hal itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Rafid terus dijodohkan? Nah, Ninja Lovers ditonton ya keseruannya. 6. Tiwa Sondau. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, ada drama Tiwa Sondau yang memiliki 16 episode ini bergenre komedi romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang Tiwa adalah pewaris dari keluarga kaya tetapi hilang di laut saat kecil dan dibesarkan di pulau terpencil. Kam Dao adalah seorang gadis cantik dan pintar yang bekerja untuk keluarga kaya tetapi ingin sekali memulai bisnis di Korea Selatan. Saat bekerja, dia jatuh dari tebing ke laut sambil berlari dari seorang pria yang terobsesi dengan kecantikannya. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di Pulau Tiwa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, Ninja Lovers ditonton ya kelanjutannya. 7. Huai Jai Sila. Nah, di urutan ke-7 nih Ninja Lovers, ada drama Huai Jai Sila yang memiliki 27 episode ini menceritakan tentang pembalasan dendam dari seorang anak kepada ibu tirinya yang begitu jahat semasa kecil. Seringkali anak tersebut dianiaya dan disiksa oleh orang tua tirinya. Dia bahkan hampir terbunuh oleh ibu tirinya namun diselamatkan oleh orang yang melihatnya. Nah, Ninja Lover, setelah tumbuh dewasa, perasaan benci pun membesar dan pembalasan dendam dimulai dengan menggunakan identitas baru. Namun, dengan identitas baru tersebut, ia lalu bertemu dengan wanita dan jatuh cinta. Nah, Ninja Lover, jangan lupa ditonton ya. 8. Love at First Hate. Nah, selanjutnya Ninja Lover, ada drama Love at First Hate yang memiliki 13 episode ini menceritakan ketika seorang dokter yang pintar, tampan, dan dinamakan dengan Dr. Poo bertemu dengan seorang superstar kelua yang saling bertolak dan bukan tipe idamannya. Akhirnya mereka saling membenci pada pandangan pertama, tetapi ketika mereka harus hidup bersama, sesuatu yang aneh pun terjadi. Sepertinya Dr. Poop jatuh cinta pada Kluai. Untuk menyelamatkan wajahnya dari apa yang dia katakan sebelumnya bahwa dia bukan tipe idamannya, jadi dia mencoba untuk bertindak tak menyukainya, tapi bisakah dia? Nah, Ninja Lovers, apa yang akan menjadi akhir dari pasangan ini, benci atau jadi kekasih? Nah, ditonton ya keseruannya. 9. Trabab Si Sompu. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Trabab Si Sompu yang memiliki 24 episode ini menceritakan tentang pembalasan dendam. Cerita diawali dari seorang wanita muda bernama Kang Sadan yang menyukai Pat Sakon, seorang pewaris tunggal dari keluarga kaya raya. Dia sangat dingin dan tidak mudah jatuh cinta, terutama terhadap wanita yang bernama Kang Sadan. Nah, penasaran kan Ninja Lovers, apakah cintanya dapat diterima? Nah, Ninja Lovers, ditonton ya kelanjutannya. 10. The Crown Princess. Nah, di urutan terakhir nih Ninja Lovers, drama The Crown Princess yang memiliki 12 episode ini bergenre drama romantis. Lakon Thailand ini mengisahkan tentang seorang putri sebuah negara kecil yang setelah penobatannya menjadi dalam bahaya. Untuk melindunginya, mereka mengirimnya ke Thailand dan seorang prajurit angkatan laut menjadi pengawalnya. Letnan Davin yang diperankan oleh Nadit Kugimia adalah seorang petugas pasukan khusus Marine.
Mariner. Di sisi lain ada Putri Alice yang diperankan oleh Sperban Urasaya terbunuh di laut. Gelombang tersebut membawa tubuhnya ke pulau terpencil. Di antara mereka, Davin menemukan tubuh Putri Alice tergeletak di pantai. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Putri Alice dan Davin dapat bersatu? Nah, ditonton ya keseruannya.